Hai guys, Assalamualaikum. Korang kembali lagi dalam Buletin Gadget. So hari ini kami akan merangkumkan 3 berita menarik yang berlaku untuk hari ini. So hari ini kita ada berita pasal Telegram, kita ada berita pasal MAE dan yang last kali kita ada berita pasal WhatsApp. So apa tunggu lagi guys? Jom! Okey, untuk berita yang pertama, Telegram bakal dikenakan tindakan jika enggan bagi kerjasama. Penyedia perkhidmatan Telegram, alat yang biasa kita guna tu, akan bakal dikenakan tindakan sekiranya terus mengabaikan jemputan daripada Kementerian dan Komunikasi Digital iaitu KKD untuk berbincang dan mencari penyelesaian untuk beberapa aduan. Apa kes ni kan? Daripada Menteri iaitu Fahmi Fazil berkata, pihak KKD telah menerima beberapa aduan mengenai perkhidmatan yang disediakan pada platform berkenaan. Antara aduan-aduan yang diterima oleh pihak KKD adalah dari segi keselamatan awam, scammer, jualan bahan terlarang dan juga pornografi. Difahamkan walaupun KKD dah jemput untuk pihak Telegram untuk datang berjumpa berbincang tentang masalah ni, diorang enggan bagi kerjasama sejak daripada Januari lagi. Lanjutan daripada itu, Fahmi Fazil telah meminta dan menyerahkan kes ni kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia iaitu MCMC untuk meneliti tindakan apa yang patut diambil. So korang-korang yang ada kat Telegram tu, apa yang korang buat tu? Berita yang kedua, MAE kini berwajah baru. Okey, secara overallnya dia bukanlah penambahbaikan dari segi user interface yang sangat ketara. Dia cuma penambahbaikan dari segi feature-feature yang lebih menyenangkan untuk orang ramai menggunakan aplikasi MAE. Sebelum ni, kalau korang menggunakan aplikasi MAE ni macam rasa susah, rasa macam lecehnya. So kali ini MAE dia dah update untuk lebih senang korang nak explore dalam apps tu. Yang paling aku setuju apa yang MAE update adalah dari segi balance. Ya, kadang-kadang bila kita buka apps MAE tu, terpampang kita punya balance duit dalam bank tu. Dan sekarang ni dia dah ikut mana-mana aplikasi bank yang lain, kita boleh hide kan. So tak adalah terpampang duit korang ada berapa dekat dalam tu. Dan juga dari segi quick action, contoh kalau korang nak transfer, korang nak bayar kad ataupun korang nak pergi tabung. Kalau sebelum ni ada 4 je pada muka hadapan yang korang boleh customize, sekarang ni dah ada 8 yang mana lebih banyak korang boleh letak pada muka hadapan quick action tu. Dan juga ada beberapa feature yang lain yang MAE tambah yang korang boleh tengok sendiri pada website kita orang, itu Wiser of Mine. Dan untuk kemas kini ni dia dah tersedia pada Android dulu. Terkejut aku, biasanya iOS dulu kan. So untuk Android korang dah dapat kemas kini baru ni, tapi pada iOS korang boleh dapat kemas kini ni pada besok, itu 30 Mei. WhatsApp lepas ni korang boleh hubung tanpa perlu tahu nombor telefon pengguna. Okay, so benda ni sebenarnya feature ni dah lama dah dekat ada Telegram, akhirnya WhatsApp ada juga benda ni. So benda ni memang sangat memudahkan. Kalau sebelum ni, kalau korang nak chat seseorang tu, korang kena ada nombor telefon orang tu, korang kena save dan barulah korang boleh chat orang tu melalui dekat WhatsApp. Berbeza seperti dengan Telegram, korang hanya perlukan username saja. Tapi kali ni WhatsApp dah ada kan feature tu, yang mana benda tu lebih memudahkan. Seperti yang kita tahu, yang nombor telefon ni memang sangat privacy bagi sesetengah individu. Dan macam aku, aku lebih selesa bagi username berbanding bagi nombor telefon aku dekat orang yang aku tak berapa kenal. Menerusi perkongsian daripada Wah Beta Info, ia macam telah memperlihatkan ciri untuk korang boleh setkan username. So kalau korang setkan username, so username kita pun tahu dia adalah unique. So satu nama tu memang ada seorang je boleh pakai. Seperti yang kita tahu, ciri ni masih lagi dalam pembangunan, yang mana kita tak tahu lagi adakah ciri ni sama macam Telegram ataupun WhatsApp buat lagi best daripada Telegram. Okay guys, so itu saja 3 berita menarik yang berlaku pada hari ini. Dan macam biasa, kalau korang nak tahu dengan lebih detail lagi pasal berita yang sebutkan, aku ada sediakan link dekat bawah ni dan korang boleh klik. So dia akan direct terus pergi dekat website Wiser. So macam biasa guys, aku akan jumpa korang dalam next video. Bye bye guys.